Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di malam yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari sesuatu yang paling terpenting di dalam agama kita, yaitu tauhid. Di mana tauhid tersebut merupakan pondasi, ibarat sebuah bangunan. Kalau pondasinya tersebut tidak kuat, tidak kokoh, maka tiang maupun dinding dan juga atapnya tersebut tidak akan kokoh. Namun ketika pondasinya itu kuat, tiangnya akan menjadi kuat, dinding dan atapnya tersebut akan menjadi kuat pula. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tatkala Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka kesempatan bagi kita untuk belajar tauhid, yang tidak ada kata terlambat sedikit pun. Tidak ada kata terlambat, jamaah yang dimuliakan Allah, karena setiap yang kita pelajari itu berbuah pahala. Setiap yang kita pelajari dari ilmu tauhid dan bahaya kesyirikan itu semuanya bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pembahasan tentang kewajiban takut dan khawatir terhadap sebuah kesyirikan yang akan menimpa. Dan telah kita sebutkan apa itu syirik, definisinya, pembagiannya, dan juga kita sebutkan dalil-dalil kenapa kita harus takut dan khawatir terhadap kesyirikan yang akan menimpa diri-diri kita. Malam ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab pembahasan kewajiban menyeru atau berdakwah kepada tauhid
kepada kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, bab yang akan kita bahas ini termasuk bab yang paling terpenting di dalam pembahasan tauhid. Penting sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Karena seorang muslim ketika dia mengetahui apa itu tauhid disertai dengan keutamaannya, setelah dia mengetahui apa itu kesyirikan, jenis-jenis dan bahaya-bahayanya, semuanya itu tidak akan sempurna dan tidak akan lengkap jamaah yang dimuliakan Allah kalau ia belum mengambil andil di dalam menyampaikan, mendakwahkan tauhid serta memperingatkan umat manusia dari bahaya kepada kesyirikan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, berdakwah, menyeru kepada tauhid, yang itu dulu adalah menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, ini merupakan tugas yang sangat agung. Bahkan ini termasuk dari konsekuensi kewajiban seseorang ketika dia sudah kenal apa itu tauhid, apa itu kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Kewajiban yang harus ia ambil andil padanya adalah berdakwah, menyampaikan kepada umat tentang apa itu tauhid, jenis-jenisnya, apa itu kesyirikan, jenis-jenisnya. Tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah, dia sudahlah, saya sudah faham tauhid, yang penting saya faham, saya selamat, manusia ya terserah mereka sendiri. Tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tidak cukup? Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Kenapa kita tidak boleh diam dari berdakwah kepada tauhid ini? Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menyampaikan ataupun berdakwah kepada tauhid. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Saya sebutkan nomor ayatnya, nanti bisa jamaah lihat kembali ayat tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Azza wa Jal perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini untuk mengatakan, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan? Yaitu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jadi kalau kita mengatakan jalannya Nabi, itu maksudnya adalah prinsip dan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berada di atasnya. Jadi makna ayat yang kita baca, jemaah yang dimuliakan Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah prinsipku, metode sunnah yang aku berada di atasnya.
Apa itu prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah terangkan di dalam lanjutan ayat. Prinsip Nabi itu adalah ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah menyeru kepada tauhid. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Maksud basirah di sini adalah ilmu. Bukan di atas kejahilan, bukan di atas prasangka, praduga. Bukan. Namun di atas ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran was-sunnah. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa manittaba'ani, dan ini juga merupakan prinsip orang-orang yang mengikutiku. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang mulia. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan prinsip Nabi dan prinsip orang-orang yang katanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu prinsip Rasul dan orang-orang yang mengikuti Nabi? Prinsip Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau itu adalah selalu menyeru kepada la ilaha illallah, selalu menyeru kepada tauhid, dan memperingatkan umat dari bahaya syirik. Nah, hari ini kalau kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Nabi, saya mengikuti Nabi, saya umatnya beliau, saya orang yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara prinsip yang harus kita jalankan adalah kita harus mengambil andil di dalam mendakwahkan tauhid ini. Tidak cukup jemaah yang dimuliakan Allah, yang penting saya, keluarga saya selesai. Orang lain mau selamat dari kesyirikan atau tidak, ya terserah dia. Orang lain mau selamat dari kubangan kesyirikan, dari azab neraka yang akan mengekalkan ia nanti karena kesyirikan tersebut, ya terserah dia. Nah, ini bukan orang-orang yang mengikuti Nabi seperti ini. Namun ayat yang mulia ini jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa prinsip Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau, mereka adalah orang-orang yang selalu menyampaikan, berdakwah kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla melanjutkan wa subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama makna ayat di atas adalah ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'wa ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Ini penjelasan secara ringkas dari para ulama terhadap ayat di atas. Allah memerintahkan rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia tentang prinsip dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah di atas ilmu, yaqin, dan keterangan-keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini prinsip Nabi. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang mengaku mengikuti Nabi, mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga harus punya andil untuk menyeru kepada apa yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu, yaqin,
dan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan kenapa kita harus sampaikan, kenapa kita harus berdakwah, bukankah kita cukup untuk menyelamatkan diri-diri kita saja? Tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Karena berdakwah kepada tauhid itu adalah prinsipnya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Nabi, kita harus punya andil di dalam berdakwah. Apa saja yang bisa kita buat jemaah yang dimuliakan Allah? Kita tidak mampu misalnya untuk menyampaikan di depan podium, di depan meja seperti ini. Berikan apa yang bisa kita berikan untuk kelancaran dakwah. Apa yang bisa kita lakukan jemaah yang dimuliakan Allah? Kita bisa bantu dari sisi ide-ide yang baik, lakukan itu. Kita punya kemampuan dari sisi harta kita, berikan itu. Kita punya kekuatan misalnya, diberikan kemampuan dari sisi kekuatan kita, berikan itu jemaah yang dimuliakan Allah. Karena semuanya ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ke dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Terkadang sebagian orang mengira, nah itu cuma tugasnya para nabi saja, itu tugasnya para ulama saja, itu tugasnya para ustaz saja. Tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Masing-masing kita harus punya andil. Apa saja yang bisa kita lakukan, semua itu kita lakukan selama masih berada di dalam koridor apa? Ilmu, basirah. Tidak keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man da'a ila huda, barang siapa menyeru kepada sebuah petunjuk. Di antara petunjuk Allah itu apa? Tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ajrun, maka ia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan akan mengalir kepadanya pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun pahala orang yang mengamalkan itu. Saya kasih contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Kita misalnya sedang antri mengisi BBM. Misal, kita bisa berdakwah jemaah yang dimuliakan Allah. Kita punya buletin, tertulis di dalamnya sebuah pembahasan tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Kita berikan. Kebetulan jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang kita serahkan buletin tersebut, ia termasuk orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Bayangkan kalau dia baca, Allah beri hidayah kepadanya melalui asbab kita ini. Apakah bukankah ini sebuah faedah? Bukankah ini sebuah kebaikan jemaah yang dimuliakan Allah? Yang nanti hadisnya akan saya sebutkan di akhir pembahasan kitab ini. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah, pentingnya kita untuk memiliki andil di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada tauhid, menyeru manusia supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad fi Musnadih, sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. An ibni Abbas radhiyallahu anhu, saya salah menyebutkan tadi, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, tujuannya apa?
berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini dari potongan hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa seorang dai itu dia harus punya bekal ilmu. Ia harus punya bekal ilmu. Dan ini mencakup tiga hal, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ilmu Al-Quran wa Sunnah yang ingin dia sampaikan, dia harus punya ini, sehingga dia tidak berdakwah di atas kebodohan. Yang kedua, ia harus berilmu apa yang paling terpenting disampaikan dari perkara-perkara yang penting. Paham ya? Apa yang paling terpenting? Yang paling terpenting adalah tauhid. Yang kedua, yang ketiga, seorang dai itu harus tahu siapa yang akan ia seru tersebut. Ia harus faham. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, tidak semua ilmu harus kita sampaikan pada saat itu ataupun pada keadaan tertentu. Ada orang terkadang disampaikan tentang sebuah ilmu yang sangat asing bagi dia, bisa jadi orang ini akan menjauh dari majlis Al-Quran was Sunnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya ada di sebagian kalian itu yang membuat orang lari dari kebenaran. Kenapa? Bukan ayat dan hadisnya yang salah, namun waktunya yang tidak tepat ataupun kaifiyah cara menyampaikannya itu yang tidak benar. Ya? Cara menyampaikannya yang tidak benar. Sehingga tiga hal ini, jamaah yang dimuliakan Allah, harus dimiliki. Faqala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka wahai Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, hendaknya yang paling pertama sekali engkau seru kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti di bab yang berikutnya saya akan sebutkan tafsir la ilaha illallah, sertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya tersebut. Ini secara global. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, hendaknya yang paling pertama sekali yang kau seru kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang paling terpenting dari perkara-perkara yang penting. Ini perkara yang paling pondasi. Sehingga misi dan pondasi dakwah para nabi dan rasul itu adalah semuanya menyeru kepada tauhid. Semuanya menyeru kepada tauhid. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi peribadatan kepada taghut, kepada selain Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, perkara yang paling pertama diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal adalah supaya ia menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada tauhid, bahwa tidak ada sesembahan
yang berhak diibadahi kecuali Allah. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Kalau mereka telah mentaati engkau wahai Mu'adz, lidzalik, tentang tauhid, mereka menerima tauhid, mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka baru setelah itu engkau ajarkan kepada mereka bahwa Allah azza wa jal mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Solat itu diletakkan pada tingkatan yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan yang didakwahkan itu solat, solat, solat dulu. Tauhidnya rusak. Apakah solatnya itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jal? Apakah solatnya tersebut akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal ketika tauhidnya itu tidak benar? Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, yang paling pertama adalah tauhid. Setelah itu baru solat. Setelah itu baru kita dakwahkan dan kita ajarkan mereka bagaimana menunaikan solat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kemudian kalau mereka telah mentaati engkau terhadap perkara itu, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim, maka ajarkan kepada mereka wahai Mu'ad bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekatan, sedekah. Maksudnya adalah zakat. Mengeluarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ataupun orang-orang yang berhak bagi mereka zakat. Faqala, fa inhum ata'uka lidzalik. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau mereka sudah taat kepada engkau tentang masalah itu wahai Mu'adz, wa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau dengan harta mereka yang paling baik itu. Hati-hati. Hati-hati engkau. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, dikarenakan doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah makbul, diterima. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Di dalam hadis ini, jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya anjuran untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan yang paling terpenting adalah kita menyampaikan umat tentang pondasi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, terkhusus kalau kita sebagai kepala keluarga misalnya, lingkup rumah tangga kita dulu. Benar kan? Itu tanggung jawab jemaah yang dimuliakan Allah, yang kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang telah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan untuk keluarga kita, kita menyampaikan kebaikan untuk mereka atau tidak, kita ajarkan mereka tauhid atau tidak, urusan mereka terima atau tidak, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah. Baik, dari hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya seorang dai itu harus punya bekal di dalam berdakwah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ia harus punya ilmu yang ingin dia sampaikan, ia harus tahu apa yang paling terpenting disampaikan, kemudian yang ketiga ia harus lihat siapa yang didakwahkan tersebut.
siapa yang didakwahkan, sehingga kita tidak keliru di dalam menyampaikan dakwah, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ada orang kita sampaikan ilmu terkadang ya malah membuat ia jauh. Nah, bagaimana yang seperti ini? Sabar. Tunggu orang ini memiliki kecintaan terhadap ilmu. Nampakkan akhlak yang baik di hadapannya, nampakkan adab-adab yang mulia di sisi orang tersebut. Ketika ia telah melihat adab yang baik, niscaya ia akan menerima kebenaran. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, kecuali sebelum diutus menjadi nabi, mereka itu sudah berperangai dengan perangai yang mulia, sudah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Makanya dakwahnya itu mudah sekali untuk diterima. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lainnya, walahuma an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Saya baca sebagiannya karena ayat ini berbicara, hadis ini berbicara tentang keutamaan berdakwah. Kalau tidak selesai pertemuan kali ini, saya akan sambung nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khaybar, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, ketika beliau ingin melakukan perang Khaybar. Melawan siapa? Melawan orang-orang Yahudi. Dikenal jemaah yang dimuliakan Allah, benteng Khaybar yang mereka anggap kuat kokoh hancur di tangan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kita akan melihat siapa saja yang berdakwah, siapa saja yang melakukan penaklukan terhadap benteng Khaybar tersebut, kita akan lihat. Saya sengaja sebutkan ini jemaah yang dimuliakan Allah, karena hari ini muncul beberapa saudara-saudara kita muslimin meneriakkan yel-yel, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Ingat oleh kalian wahai Yahudi, perang Khaybar, dan ingat oleh kalian pasukan Muhammad itu akan kembali. Kita akan lihat siapa pelaku perang Khaybar dahulu dan siapa orang yang hari ini meneriakkan dengan teriakan tersebut. Kita akan lihat. Nabi mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, esok hari aku akan serahkan bendera Khaybar kepada seorang pemuda sebagai pemimpin perang, seorang pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian pemuda yang akan diserahkan bendera Khaybar itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ini para pelaku perang Khaybar dahulu jemaah yang dimuliakan Allah. Sifat mereka kata Nabi siapa? Apa sifat mereka tersebut? Mereka itu mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, kita hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, jangankan kita mengatakan kita sudah dicintai oleh Allah dan Rasul, mengaku kita mencintai Allah dan Rasul saja kita tidak berani. Berani tidak? Hah? Pelanggaran sesuatu yang Allah larang kita lakukan, yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana kita mau mengatakan kita ini mencintai Allah dan Rasulnya, apalagi mengatakan dicintai oleh Allah dan Rasul? Nah, ini yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang berteriak, ingat oleh kalian wahai Yahudi, perang Khaybar, pasukan Muhammad itu akan kembali, tunggu sebentar lagi.
orang yang berteriak ini, jamaah yang dimuliakan Allah, dikumandangkan azan zuhur, dia masih di persimpangan jalan. Iya. Allah perintahkan ikuti Nabi, ibadah kalian dengan tata cara Nabi. Tidak kami punya cara tersendiri untuk beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba lihat. Nanti di akhir hadis ini akan ada penjelasan tentang keutamaan berdakwah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Allahu ala yadayhi. Allah azza wa jalla akan menangkan perang Khaybar tersebut dengan sebab tangan ataupun kepemimpinan pemuda itu. Fabata an-nas yaduku lailatahun. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mendengarkan ucapan Rasul ini, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka berbincang-bincang pada malam itu. Timbul pembicaraan, cerita demi cerita di antara mereka tentang siapa yang akan diserahkan bendera Khaybar tersebut. Ya. Falamma asbahu, ketika datang waktu pagi, ghadaw ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat mengherankan jamaah yang dimuliakan Allah, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kulluhum yarju an yu'taha. Semua mereka berharap untuk diserahkan bendera Khaybar tersebut. Ya, coba lihat antusias sahabat untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepemimpinan yang mereka ingin dapatkan. Tidak penting mereka itu dapat kursi jadi seorang pemimpin. Tidak penting bagi para sahabat itu. Yang mereka inginkan apa? Mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma ahbabtur ri'asata illa yawma idin. Aku tidak pernah bermimpi, berangan-angan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada saat itu, kata Umar. Tidak pernah, kata beliau. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Beliau tidak pernah berharap ingin jadi seorang amir, ingin menjadi seorang pemimpin, kecuali pada saat ketika Nabi ingin melakukan perang Khaybar. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan apa? La u'tiyanna rayyata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok hari aku akan serahkan bendera Khaybar kepada seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib. Ketika para sahabat sudah kumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Justru yang beliau tanya adalah seorang pemuda yang tidak hadir di tempat itu. Ali bin Abi Thalib tidak hadir, jemaah yang dimuliakan Allah. Namun beliau yang ditanya oleh Nabi. Faqil, dikatakan, huwa yashtaki aynai. Wahai Rasul, Ali bin Abi Thalib, ia mengeluh kedua matanya. Kedua matanya itu sakit sehingga enggak hadir di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam keadaan semua sahabat menginginkan, aduhai kalau seandainya saya yang diberi, aduhai kalau seandainya saya yang mendapatkan bendera itu. Luar biasa. Ini semangatnya sahabat untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa fi aynayhi wa da'a lahu fa bari'a ka an lam yakun bihi waja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi, kemudian dibawalah Abi Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi aynayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib, wada'alahu, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabari'a, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pun sembuh.
ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan sebelumnya tidak pernah terkena dengan penyakit di matanya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, fa'afahu rayata, kemudian Nabi menyerahkan bendera Khaybar itu kepada Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini pengajian kita, dan saya sengaja tidak buka sesi tanya jawab, dan insyaallah kita tunda tanya jawabnya pada pertemuan pekan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita lanjutkan insyaallah sisa dari pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.